Oke, selesai. Oke, kita mulai lapelitan utamanya, langkah 3. Arah gulung ke kanan ya, kita gulung ke arah kanan, langkah 3, 5 dan 7. Kita lihat, kita masukkan langkah 5 nya, langkah 5 mas, langkah 3 maksud saya. Perhatikan dengan baik, semoga Anda bisa dan paham. Buat para subscriber maupun para penonton baru, jika berkenan dukung channel saya dengan like, komen, agar dapat berkembang dan memberikan tutorial-tutorial lainnya. Oke, ini kita masukkan ya. Langkah 3 sudah masuk semuanya. Ya, kita tata. Nah, oke. Kita tata dengan pakai kayu karet, palu karet. Nah. Oke. Sudah kita lanjut setelah ini serapi mungkin ya. Ya, kita ukur langkah 5 nya berapa senti ya, jangan terlalu bawah, harus tengah-tengah ya. Oke, kita ukur pada alatnya berapa senti, kita catat. Oke, kita gulung ya, selesai. Kita gulung selesai langkah 5. Nah, kita masukkan perlahan. Tidak saya pilih ini karena lubangnya masih lebar. Kalau lubangnya terlalu kecil ya dipilah. Oke, kita kunci dengan penutupnya supaya tidak keluar kawatnya saat kita tata nanti.
Ya, begini. Kita balik. Iya, sebelahnya. Perhatikan sekali lagi ya, agar Anda paham cara menggulungnya untuk para pemula atau untuk yang ingin belajar menggulung dinamo. Real ini pasti ya, pasti bisa Anda kalau mau belajar. Oke, kita tutup lagi. Setelah kita tutup, kita tata lagi ya nantinya. Kita tata dengan palu karet ya, begini ya. Oke ya, sudah rapi. Ya, masuk, kita ukur untuk cara penggulungan ke langkah tujuhnya. Awalnya di sini ya, kita tekuk. Nah, kita ukur kembali langkah tujuh berapa senti, kemudian kita masukkan ke alat penggulungannya berapa sentimeter. Kita catat ya, agar nantinya kalau ada garapan semacam ini sudah tidak ngukur-ngukur lagi, sudah pasti tahu dan pas. Oke, ukur lagi ya, langsung kita gulung. Nah, di gulung kita masukkan langkah 7, masih ke arah kanan gulungannya, pelitan utama. Langkah 7, langkah yang terakhir ini, arah gulung ke kanan. Kalau nanti sudah menguasai, terserah sampai mau gulung arah ke kiri atau buat kanan-kanan semua, tidak masalah. Kalau sudah menguasai, ini tekniknya supaya Anda menguasai bahwa gulungan itu kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu. Anda harus pahami itu dulu. Oke, kita tutup. Kita tutup. Ya, kita gulung saat kita masukkan satunya lagi sebelahnya. Kemudian kita tata. Oke. Simak terus. Jangan lupa komen, like. Tonton sepenuhnya. Nah, begini. Satunya lagi kita tata supaya bagus gimana. Kita tata serapi mungkin. Ya, pakai kayu. Dengan kayu supaya tidak terkena besinya. Nah, sekarang kita gulung, arah gulung ke kiri ya. Angka 3, 5, kemudian 7, 7-nya nanti tumpuk ini. Nah, ini langkah 3, arah gulung ke kiri. Masih di belitan utama. Oke. Thank you.
Kita lihat ini. Nah, ini yang dari kapasitor ke saklar sentrifugal. Kemudian dari lubang sebelah sini keluar ke kapasitor ya. Yang ini beli tan bantu nanti dapat ke saklar sentrifugal. Nah, ini satunya dapat seri nanti sama belitan utamanya yang belitan bantu ya. Oh, ini ya. Nah, ini masuk ke saklar sentrifugal. Yang ini juga ke saklar sentrifugal. Oke. Kita ini serap mungkin ya. Nih, nah. Ini. Tarik bawah, masuk ke bawah, tarik lagi ke atas, masuk ke bawah, kayak orang jahit itu ya. Oke, simak terus ya. Ya, saya ulang lagi. Nah, ini dari kapasitor langsung ke sakral sentrifugal. Yang ini dari kapasitor masuk ke lubang sebelah. Nah, ini yang belitan bantu. Nah, ini belitan bantu satunya. Nantinya akan di seri. Nah, ini dengan ini dengan ini. Kalau putarannya terbalik, kita seri begini. Nanti tutorial pencobaannya ya, silakan simak. Kita solder dulu ke kabel dua tadi yang ke arah saklar sentrifugal. Coba arah putarannya ke kanan. Oke, kalau ingin arah putarannya ke kiri, belitan utamanya dua yang dilepas dipindah. Nah, begini. Oke, kita coba lagi. Pasti putarannya ke kiri. Oke, ada kondensator, kita coba langsung aja dengan pancingan. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Putarannya ke kiri ya. Oke, sampai jumpa.